Ya saudara, ini tes langsung panel surya ya saudara. Sekarang menunjukkan jam 8. Jam 8 pagi. Nah, ini jam 8 pagi. Tadi saya nyalakan mulai setengah 8. Ini tanpa baterai langsung panel surya. Keluarnya sudah makin makbior dengan berapa ini? 16 32 magnet neodium. Jadi semakin banyak magnetnya, maka kekuatannya semakin jos. Kekuatannya semakin jos, semakin banyak magnet, semakin jos untuk kekuatan. Ini saya nyalakan los juga ini nanti. Dan kemarin yang saya nyalakan satu hari full itu pakai 16 magnet, ngalirnya kecil tapi satu hari full, modul dan lilitan aman. Ini saya pakai 32 magnet, keluarnya makin biar. Ini jam 8 pagi ya, nanti kalau jam 11 makin biar lagi ya. Saya naikkan dulu. Nah, ini panelnya dengan 3 panel 60 watt. 60 watt kali 3. Ya, 1 wattnya 400.000 nyampe rumah saya ya. Watt peak. Ini tes juga satu hari full nanti. Tes satu hari full. Ya? Apa? Satu bulan kan? Pasti aman tanpa baterai ya. Ini baterainya enggak saya pakai, itu untuk tandon kalau malam. Kalau siang los dipakai energi alam dari yang maha kuasa. Nah, ini daripada airnya buang-buang ya saudara, saya kasih selang untuk mengepel lantai daripada mubazir kan, karena ini tes daripada mubazir untuk mengepel lantai ya saudara, supaya bersih. Ini ngalirnya, nah, ini ngalirnya sampai lupa ya. Nah, ya kan penuh. Nah, rencana nanti saya ngerakit tandon khusus untuk pompa air tanpa listriknya ini. Jadi pompa air yang pakai listrik saya lepas, tidak usah pakai, langsung ini los, los dol ya saudara. Teh sangat mak biar. Ini baru jam 8, kalau jam 10 ke atas sampai jam 2 pasti mantap sekali ya saudara. Sekarang menunjukkan jam 10.25, setengah 11, ngalir makin biar. Ya kan, ngalirnya makin biar, menyembur. Tetap pakai panel surya ini tanpa aki, akinya enggak kepake itu. Tanpa aki. Sampai sore ini nanti masih biar. Kondisi matahari normal, tidak redup ya. Ya saudara, ini menunjukkan jam 11 lebih 10 menit siang. Nah, pompa air masih mengalir meskipun kecil karena matahari lagi tidak menampakkan dirinya dikarenakan mendung ya saudara. Nah, ketutup mendung.
tapi pompa air masih kuat menyala. Panel surya masih kuat menyuplai dengan panel surya 180 watt peak, 60 kali 3 ya, berarti 180. Nanti kalau mataharinya ter, baterainya tidak pakai, mau saya buatkan tandon, menyicil dulu ya saudara, menyicil sedikit-sedikit untuk membuat tandon seirit mungkin supaya anggarannya tidak terlalu membengkak ya saudara. Kalau untuk air kolam, nah sudah cukup ini untuk ya saudara, ini waktu menunjukkan jam 13.15, jadi jam 1 ya, jam 1 kebetulan mataharinya sangat terang sekali dan airnya pun pasti makbiar ya, pasti makbiar. Coba saya lepaskan dulu ini atau langsung saya besarkan. Besarkan masih bisa saudara ini. Alirannya sangat menyembur. Padahal ini pakai panel surya hanya 180 ya. Daya hisap 5 meter. Hisapnya 5 meter. Tapi kalau dibesarkan gini, nanti kalau redup itu ngalirnya kecil gitu loh. Tapi kalau disetel, nah disetel segini, itu biarpun redup masih ngalir walaupun kecil. Sangat ter. Jam 13.15 masih makbiar. Ini pakai magnet 32 magnet. Jadi satu kutub 4 magnet kali 8. 32. Dingin sekali saudara. Tidak panas, jos, mantap pokoknya ini sudah. Mau pesan belum berani. Kalau ada yang pesan belum berani, masih saya tes dulu. Kalau mau buat silahkan, sudah saya share semua cara buatnya, kontrolnya, terus apa namanya, magnetnya sudah saya share semua. Tonton video saya yang di sebelum-sebelumnya ya. Kunjungi channel saya, langsung cari di situ cara buat pompa air manual ada, kincir angin ada, ya saudara. Di jam 13.38 posisi sangat mendung ya saudara, sangat mendung sekali, maka pompa air tidak kuat menaikkan apa namanya air, tapi tetap saya nyalakan seberapa tahan lilitan dan modul ini disuplai langsung panel surya. Sampai jam, pokoknya sampai matahari tenggelam atau terbenam ya.